Wih, ngeri, sadis. Kalau bisa mobil kalian jangan dibongkar-bongkar seperti ini ya. Nanti kalau pasangnya nggak pas, nggak presisi, yang bagian dashboard, nanti ada getaran, terus bunyi-bunyian. Nah, mobil ini dibongkar dashboardnya gara-gara sistem AC-nya nggak dingin ya. Dia nggak normal. Kami cek, dia nggak ada freonnya. Terus dicek pakai kamera kecil di bagian evaporator. Hasilnya seperti ini, bosku. Nih, terlihat kayak ada korosi ya. Nah, kemudian kami bongkar yang bagian evaporator ini. Dan bongkarnya ini, teman-teman, paling enggak bongkar dashboard seperti ini. Karena bagian evaporator dia letaknya di depan sini. Yang box ini. Dia dapat selang yang ini. Dua ini ya. Nih, cukup banyak yang dibongkar. Dan untuk pengecekan evaporator ini ya, ini bisa pakai tekanan angin di sebelah sini, kemudian pakai air di baskom. Nah, di situ nanti kelihatan kalau dia ada gelembung, maka terlihat di bagian sirip-sirip di sebelah sini sini ya. Kalau ada gelembung berarti dia bocor. Dan freonnya habis gara-gara evaporatornya ini bocor. Nah, evaporator ini ya, dia itu cepat rusak gara-gara kurangnya perawatan AC. Dia yang seharusnya kayak ada embun, nah itu kan harus jatuh ke bawah. Tapi dia ada kotoran. Kotorannya ini dia menghambat embun-embun yang ada di evap dan bikin kisi-kisinya dia keropos. Nih ya. Makanya teman-teman lakukan perawatan AC paling enggak tiap 6 bulan sekali. Minimal 1 tahun sekali ya. Nanti dibersihkan di bagian evaporator ini, lalu yang bagian depan kondensornya, terus blowernya yang ini, yang sirip-siripnya, sama filter AC. Kalau kotor bisa dibersihkan, tapi kalau sudah jelek teman-teman bisa ganti. Sama dicek freon dan juga ganti oli kompresor. Nanti biar sistem AC-nya dia lebih awet. Lalu info lagi ya. Kalau teman-teman ganti yang bagian evaporator, usahakan yang merek Denso ya. Karena yang merek Denso, dia bahannya lebih tebal. Dan banyak direkomendasikan beberapa tukang AC. Jadi pakai yang merek Denso. Meskipun yang bawaan kendaraan itu nggak pakai Denso ya guys, tapi lebih baik kalau ganti evap ini ganti yang merek Denso biar lebih awet, dia barangnya lebih tebal. Oke, seperti itu sedikit info kali ini dan semoga ada manfaatnya. Thanks.